Cara aduh. Guys, hari ini bakal pindah city lagi. Jadi sekarang kita udah on the way, sekarang tuh jam 8, lewat 8. Di sini cuacanya enak banget guys, the weather is so good, kayak cahayanya tuh anget tapi hawanya tuh kayak dingin gitu loh. Oh my god. Jujur di sini kulit aku benar-benar sangat amat membaik, gak bohong. Ini suku bangsa Baizhu ya. Sampai sini masih kita belum ketemu orang asli di sini. Baik, Bapak Ibu, kasih. Lebih lama, lebih kalau nggak diambil tuh sudah bayar. Takut. Jadi nggak tahu ya. Tadi kita minum ya. So, I bought the tea. Dan sekarang mau makan siang. Let's go. Jadi sekarang aku mau beli es krim teh. Like the authentic ice cream in here. Woohoo. Halo, Niao. Yay! Aku mau coba. Enak. Nah, jadi aku mau cobain yang milk tea. Aku nggak tahu ini apa. Let's try. Ih, unik banget rasanya. Kayak ada flakes gitu. Tadi yang merah-merah ini itu strawberry guys. Pantesan kayak asam-asam gitu. Bahasa Mandarinnya chow mein. Enak. Tadi mau rekam di restoran tapi aku mau jadi rekam guys. Kalau di besok sekarang jam 8 malam dan masih terang banget. Jadi besok. Jadi sekarang aku udah di luar hotel and sekarang mau lihat-lihat buah, ada durian, ada semangkau, ada subak, lychee. Itu lychee ya, Bab? Iya. Aku pengen beli cemilan-cemilan sini karena aku belum beli sama sekali.
Ya. Kita beli lychee. Tada. Kayak anginnya parah banget kenceng ya. Luar biasa ternyata. Omo. Oh my god, anginnya kenceng banget. Kadang aku otw ke supermarket. Supermarketnya itu bener-bener di sebelah hotel persis. Like hotelnya di sini. And then supermarketnya di balik bus ini. Jadi kayak bener-bener di sampingnya gitu. And also di samping situ kayak banyak restoran-restoran gitu yang masih buka. Sampai itu supermarketnya. Tada. Usuchi Yuan. Oh my god, sepi banget. Papa. Enggak ada. Ya, Laisnya enggak ada, guys. Enggak ada. Jadi sekarang lagi mencari Lais, tapi enggak ada. Store banyak yang tutup deh. Sudah kembali ke hotel lagi karena tidak berhasil menemukan list yang diinginkan. Yeay! Jago sih pagi banget, jadi kayak gak mau makan nasi. Wih, udaranya enak banget. Guys, jadi ini aku kira awalnya pipanya warna merah. Tapi ternyata ini tuh kayak cairan abstraksi ganggang gitu. Jadi ini cairannya warna merah, pipanya bening gitu. Oh my god, so cool. Kelihatan gak sih kayak ada busa-busanya jalan? Debok. Sadly, tiba-tiba hujan dan gak bawa payung. Payungnya ada di bus. But it's okay. Maksudnya kayak gerimisnya netik-netik doang gitu. Iya, makanya dia pakai bahasa ini. Superman. Guys, sekarang aku udah sampai di mau masuk ke gua gitu. Namanya Chuxiang. And sekarang mau ke perketat dulu, terus habis itu baru pada mulai jalan. Aku bakal kasih liatin ke kalian nanti guanya kayak gimana. Hopefully ada cahaya sedikit ya, guys. Emang ada film apa aja yang pernah ada di sini? Wah, banyak juga. Banyak yang pernah syuting di sini. Jackie Chan. Batu. Ya, boh. Bacanya apa coba ini, Cek? Oh, ini Tour of Chuxiang. Oh, ini Jackie Chan semua. Oh. Yang ini Jackie Chan nih. Iya. Yeah. Jackie Chan. Ya, film yang mana lagi? Guanya gua Sun Gokong, bukan Jackie Chan. Iya, Jackie Chan juga, cuma aku taunya Sun Gokong. Berseri enggak sih, Cek? Filmnya? Sun Gokong mau berseri. Jackie Chan enggak ya? Dia movie ya? Biasanya. Sekarang mau pakai fast. Lama. Cie. I'm not wearing fast yet. Kamera jangan terlalu jauh ya.
Mangkanya. Wah, cepet banget. Belum siap. Sekarang udah masuk ke dalam cave-nya. Satu, ada dua. Bukan kumis kok. Itu bukan kumis, yang depannya ini pas-pas pala tuh, pas mau naik ke atas itu. Ya lama kelamaan matanya. Jadi di sini kayak ada store yang jual-jual kristal gitu guys. Terus di atas sana kayaknya ada toilet. Kayak ini tempat perhentian di tengah gitu. And jujur ini lumayan gede banget ya. So guys, jadi tempat ini sempat booming banget karena jadi tempat lokasi untuk syuting film The Meat pas tahun 2005. Nah kalian bisa lihat ya, ini persis pas adegan Jackie Chan loncat dari tebing itu. Hey guys, I'm not sure udah berapa stairs anak tangga yang dinaikin apa yang dipijak, but I think it's almost like 900 or 1000, I don't know. Mau naik cable car, kereta gantung itu, untuk turun ke station pertama lagi, so let's go. Duh, masih banyak banget. Sampai kapan ini? Eh, itu kayaknya udah mau keluar deh. Udah. Arrive. Cable car. Moment of the truth. Kayaknya gak secepat itu deh. Wow. Gak seserem itu ternyata. Guys, jadi udah selesai, udah sampai bawah lagi. Mereka lagi foto-foto lagi, as always. Dan ini ke tempat yang pertama kali tadi, jadi keluarnya tuh di sini. Terus tadi pas masuk itu di sana. Jadi tadi kan jalan dari sana sampai sana buat naik boat dulu. Buat naik boat. Dan keluarnya dari sini. Guys, jadi aku habis dari kayak supermarket mini gitu di situ. Dan aku beli, nanti malam aku kayaknya bakal masak. Tada! It's like a ramen yang ada lainnya. Mana? Nih. Lai EXO. Tada, aduh cakep banget. Jadi dia itu dulu member EXO dan dia dari China. Aku mau coba, katanya ini halche. So, I'm gonna try. Potong manggau. Mangga di sini enak. Yeah. Cuci kaki guys, pakai herbal. Kita semua mengemudi mobil ya. Saya mau tanya, apa bisa jadi. Di sini guys bisa sewa baju adat gitu. And mama udah ganti cepet banget. Aku bingung mau pakai atau enggak. Berapa mah? Berapa yuan?
It costs like 20 yen, which mean in Mandarin is 20 yen. Mereka sudah mulai bikin itu Taishan Lao Jun, ha. Yes, finally aku melihat Mitsue. Demi apa sih? Oh my god, over there. Kira aku melihat the real authentic Mitsue. Oh my god. Guys, akhirnya aku menemukan mall di Kunming. After like 6 days finally. Oh my god. Finally there's life here. Oh my god. Mall namanya Bolian Plaza. Akhirnya menemukan mall. Ah, mau masuk. Tapi kayaknya sekarang mau cari kayak makanan dulu gitu. Jadi kita enggak mungkin ke mall. So sad. Pijit dadakan. Guys, sadly this is my last day in China, in Kunming. So thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video.